Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Zona Channel Oke untuk video kali ini Saya mau membacakan request dari Dari sahabat Zona Channel ya Motor untuk motor Verza Nah untuk video kali ini Saya akan menjelaskan Ada beberapa macam variasi Untuk motor Verza Nah saya contohkan untuk yang pertama beli pelek. Nah, peleknya ini biar lebih menarik. Jadi alirannya verza jari-jari ya. Verza jari-jari berarti PR-nya pelek depan belakang ukurannya yang belakang 160, depan 140. Dan untuk jari-jarinya terserah kalau kalau untuk pelek kuning masuknya sih warna krum ya jadi yang pertama beli pelek oke untuk yang kedua biar lebih menarik nah ganti underbone nya kalau untuk aliran kuning boleh juga pakai kuning pakai merah juga lebih menarik oke untuk yang berikutnya selang oli, selang oli serat. Ya, ini seperti ini gambarnya. Oke. Harganya 90.000 yang oli serat. Nah, untuk underbon tadi harganya 350.000. Nah, untuk berikutnya selang oli depan rem serat. Harganya Rp 120. .000. Nah, yang berikutnya Nah ini jari-jarinya seperti ini. Kalau peleknya warna kuning atau warna merah, pakai krum bagus. Dan untuk tromolan juga yang silver ya, yang bagus. Yang berikutnya jalu stang, dia lebih keren. Untuk berikutnya lagi ini jepitan V, ya jepitan buat selang rem depan. Nah, kalau untuk Verzanya kepengen ganti stang jepit pakai yang ini boleh, yang 15 derajat, harganya murah, cuma Rp100.000 yang ini. Nah, kalau nggak mau diganti stangnya masih standar, beliin aja palang stang. Bentuknya seperti ini. Yang di setengah tengah Oke, untuk berikutnya lagi stand hook atau stelan rantai yang di belakang bentuknya seperti ini harganya 100.000 nah berikutnya lagi handle ya nah kalau biar menarik pakai handle yang seperti ini yang CNC harganya 85 kemarin nah ini tidak lupa juga jalu as naga atau jalur as roda harganya 40.000 dan shockbreaker tabung Wah, kalau motor Versa pakai ini tambah keren, tambah gagah. Pokoknya tambah istimewa. Ada dua harganya, Rp400.000. Oke, untuk berikutnya, tutup minyak stempel. Nih, seperti ini harganya Rp50.000. Oke, dan tidak lupa, kalau udah variasi, knalpotnya harus diganti ya. Nih, sepaket yang seperti ini. Nah, ini untuk Verja, bagusnya seperti ini. Gak usah warna-warni, cukup warna silver aja. Sepaket ini, harganya sekitar 450000 Oke, untuk berikutnya, yang terakhir adalah hand grip. Hand grip juga harus diganti kalau mau variasi ya motornya variasi warna merah terserah ini ada banyak warna Nah oke ya Mas sahabat zona channel udah, udah saya jelaskan semuanya Jun oh spion ketinggalan sorry spionnya nah spionnya ini kalau mau motor variasi namanya spion tomo di sebelah kanan saya contohkan aja warna ini ya Sahabat Journal Channel terserah mau warna kuning, mau warna biru boleh. Tadi saya contohkan banyak warna merah karena banyak kan warna merah. Warna kuning lebih bagus dan lebih keren. Oke, barangnya di sini semua. Coba Mas Ijun di dilihatin dari hand grip. Nah, tuh pelan-pelan saja. Cukup? Motor versanya uh, mau dimodifikasi. Tadi saya udah ada beberapa barang yang harus Mas Suno beli. Nah itu lumayan ya. Intinya ya barangnya seperti itu. Nanti Mas Suno beli sendiri di toko. Kalau nggak di di Sono ya apa di mana? Soalnya harga variasi itu di, di lain daerah berbeda-beda. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka silakan like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat.